Shalom ladies, puji Tuhan masih ada kesempatan kita bisa berjumpa lagi dalam program Komisi Wanita Gereja Kristus Yesus Jemaat Mangga Besar. Pastinya kita sudah berdoa dan berharap suatu kali nanti kita bisa datang kembali bersama-sama bersekutu seperti biasa sebelum pada masa pandemi ini. Tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa dapat bertumbuh dan berbuah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah bertumbuh dan berbuah. Ada lagu Sekolah Minggu yang berjudul Sedikit Demi Sedikit yang masih terus dinyanyikan oleh anak-anak Sekolah Minggu sampai orang dewasa. Yaitu sedikit demi sedikit, kita akan bertumbuh dan semakin berbuah. Yuk kita mulai menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan komisi wanita ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menolong kami Tuhan, memberikan kami kemampuan untuk sama-sama belajar bagaimana kami bisa bertumbuh dan berbuah sebagai anak-anak Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang membutuhkan Engkau, biarlah kami boleh mengandalkan Engkau, Sang Batu Karang yang teguh. Berikan kami kekuatan Tuhan supaya kami bisa sampai kepada kesudahan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hidup yang kita hidupi sekarang ini bukanlah semakin hari semakin mudah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak sekali godaan dan pencobaan yang membuat kita lemah dalam iman, mempertahankan iman kita sebagai orang Kristen. Namun ingatlah saudari-saudari, bahwa ada satu kekuatan yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus, Sang Batu Karang yang teguh. Maukah kita mengandalkan Dia? Mari kita menyanyikan lagu The Solid Rock, Batu Karang yang kukuh. Thank you.
My hope is built on nothing less than Jesus' love and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness wheels his loving face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. And dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. The bond of sunlight, tiada harapan lain, hanya ku sandar padanya. Pada Kristus jatuh karung, ku berdiri teguh-teguh. Landasan lain hancur luluh, awan menutup wajahmu. Namun anugerahmu tetap, meskipun landasan lain hancur luluh. Pada Kristus patung karang, ku berdiri tegak-tegak. Landasan lain hancur luluh. Ibu-ibu, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh ucap syukur ya Tuhan untuk satu kesempatan di mana kami boleh kembali datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong setiap kami, biarlah setiap kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus yang boleh terus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Semakin Bertambah dan Bertumbuh. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Kolose 2 ayat 6-8. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu sekalian, Kolose 2 ayat 6-8. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya, yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ibu-ibu, akhir-akhir ini muncul banyak sekali aktivitas yang jadi tren demi mengusir
kebosanan yang ada atau mengisi waktu luang selama pandemi. Salah satunya adalah berkebun, menanam tanaman atau sayur-mayur dengan metode hidroponik. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu di rumah memiliki hobi ini selama masa pandemi. Kalau ada, saya yakin aktivitas ini tidak hanya bermanfaat untuk membuang, untuk mengisi waktu luang kita ataupun mengusir kebosanan kita. Tentu saja, pada saat kita menanam pohon atau tanaman, pasti kita berharap bahwa tanaman itu atau pohon yang kita tanam itu bertumbuh dan pastinya menghasilkan buah yang dapat kita nikmatin. Namun ibu-ibu, kita tahu bersama bahwa untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang kita tanam itu semua butuh proses. Bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus menyiraminya, memberinya pupuk, memastikan tumbuhan tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan lain-lain. Sebab sebuah benih itu tidak dapat serta-merta bertumbuh menjadi tanaman atau pohon yang baik oleh dirinya sendiri jika tidak ada unsur-unsur lain yang membantu. Demikian juga dengan orang Kristen. Ibu-ibu, imannya tidak akan bertumbuh jika ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia membutuhkan orang lain sehingga ia bisa bertumbuh. Ibu-ibu, kita memang membutuhkan firman, relasi dengan Tuhan. Akan tetapi kita juga membutuhkan persekutuan dengan sesama untuk bertumbuh. Karena kenapa? Karena iman kita bukan hanya masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi iman juga berbicara hubungan kita dengan sesama kita. Kita perlu belajar dari teladan iman orang lain, dan kita juga perlu menjadi teladan iman bagi orang lain untuk bertumbuh. Itulah mengapa kita membutuhkan persekutuan yang sehat, ibu-ibu. Kita membutuhkan persekutuan dengan sesama, dan tentunya persekutuan ini haruslah persekutuan yang sehat. Persekutuan di mana anggotanya dapat saling mengasihi, saling membangun, saling berbagi. Dan persekutuan ini adalah persekutuan di mana anggotanya tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi anggotanya juga bertumbuh secara rohani. Yang dari bayi rohani, ia menjadi dewasa rohani. Karena jika hanya ada penambahan tanpa penumbuhan, itu sama saja kita membangun rumah di atas pasir, ibu-ibu, yang akan langsung roboh ketika ombak atau angin menerpa. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mewujudkan persekutuan yang sehat ini, ibu-ibu? Bagaimana kita mewujudkan persekutuan yang sehat ini? Yang pertama adalah kita tetap tinggal di dalam Kristus. Di dalam surat Kolose 2 ayat 6-7 yang kita baca tadi, Rasul Paulus menasihati setiap orang percaya untuk bertumbuh. Maka pertama-tama adalah tetap tinggal di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus, karena itu Paulus menggunakan kata tetap yang merupakan penekanan untuk tidak berubah, tidak goyah, konsisten. Tetap konsisten tinggal di dalam Tuhan. Di ayat selanjutnya, Rasul Paulus menegaskan untuk tetap di dalam Kristus, maka mereka harus berakar di dalam Dia, dibangun, bertambah teguh, dan memiliki hati yang berlimpah dengan syukur. Paulus ingin agar hidup jemaat Kolose dalam segala hal itu mengarah ke Kristus, ke bawah, berakar ke bawah, dibangun ke atas, kokoh, dan melimpah, meluap ke kiri, ke kanan, agar bisa menjadi berkat. Ibu-ibu, berakar di dalam Dia itu meliputi hubungan pribadi dengan Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Dibangun di atas Dia meliputi aspek karakter. Seseorang yang bertumbuh, ia akan memiliki atau membangun karakter Kristus di dalam dirinya. Sedangkan bertambah teguh dalam iman, berarti kita berbicara mengenai pemahaman terhadap firman Tuhan. Kita tekun dalam disiplin rohani, kita membaca firman-Nya setiap hari. Dan hati yang berlimpah dengan syukur, itu meliputi aspek pelayanan, menghasilkan buah roh, dan rindu orang lain boleh diberkati. Ibu-ibu, hanya dengan berakar, dibangun, bertambah teguh, dan hati yang melimpah syukur, orang percaya dapat tetap tinggal di dalam Kristus. Ia baru bisa memiliki iman yang terus bertumbuh dan kokoh.
yang diibaratkan seperti yang Mazmur 1 ayat 3 katakan, ia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Pohon ini akan tetap kokoh meski ia diterpa angin atau badai. Ia akan tetap kuat dan teguh menghadapi setiap pergumulan, setiap situasi, ataupun setiap cobaan yang diizinkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ibu-ibu, surat ini tidak hanya berbicara kepada jemaat Kolose, tetapi juga berbicara kepada setiap kita, orang percaya. Paulus ingin mengajak setiap kita untuk tidak memisahkan diri dari Tuhan, untuk terus mengikatkan diri dengan Tuhan. Karena orang yang di luar Kristus, ia tidak akan ada pertumbuhan. Ia tidak akan mengalami progres pertumbuhan iman. Oleh karena itu, ibu-ibu, dalam mengikuti Tuhan, janganlah kita hanya sebatas tahu, sebatas kenal saja, tapi lebih dari itu, milikilah hati yang penuh dengan gairah, hati yang penuh dengan semangat untuk mau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan lewat kehidupan doa dan lewat pemberitaan firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan. Kita mau menjadikan Kristus sebagai teladan iman kita, sehingga di dalam kondisi apapun atau situasi apapun, kita dapat tetap tinggal di dalam Kristus. Kita tidak akan meninggalkan iman kita atau menyalahkan orang lain atau keadaan di sekitar kita, melainkan di tengah pergumulan hidup kita, cobaan hidup kita, kesulitan, kita dapat tetap menceritakan kebaikan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib di dalam pergumulan kita, di dalam hidup kita bagi orang lain, maupun anggota-anggota persekutuan kita. Dan lewat kesaksian hidup kita, orang lain, anggota-anggota persekutuan kita itu bisa dikuatkan, bahkan diberkati, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ibu-ibu, untuk mewujudkan persekutuan yang sehat, yang semakin bertambah dan bertumbuh, kita tidak hanya harus tinggal tetap di dalam Kristus, tetapi kita juga perlu membuang hama yang menghambat pertumbuhan kita. Ibu-ibu, jika kita perhatikan di ayat 8, Rasul Paulus sadar akan bahaya yang satu ini. Karena itu ia melanjutkan nasihatnya dan meminta jemaat Kolose untuk memiliki kewaspadaan. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada seorang pun yang menawan kamu melalui filsafatnya yang hampa dan palsu. Atau ini memiliki pengertian memperdaya, menghasut, meracuni. Dari sini kita mendapat satu pemahaman bahwa orang-orang yang tengah mengalami progres pertumbuhan, proses pertumbuhan sejati, pertumbuhan sejatinya, ia perlu selalu berhati-hati agar dirinya tidak mudah diperdaya, diperhasut, atau diracuni oleh pengajaran-pengajaran dunia yang menyesatkan. Tapi ibu-ibu, pengajaran-pengajaran dunia bukan hanya berbicara tentang teologi atau doktrin yang salah, tetapi juga berbicara tentang fokus yang salah. Fokus yang salah pun bisa membuat orang Kristen menjadi kerdil, tidak bertumbuh dengan baik secara rohani. Hal ini mengingatkan kita bagaimana seseorang itu bisa dikatakan dia sudah lama menjadi Kristen, tetapi dari dahulu sampai saat ini dia tidak ada progres pertumbuhan imannya. Seharusnya ia telah menjadi teladan minimal dalam keluarganya, tetapi itu pun tidak bisa dilakukannya. Justru teladan yang buruk yang diperlihatkannya. Mengapa ibu-ibu? Apa yang salah? Karena fokusnya bukan kepada Kristus. Fokusnya salah. Fokusnya masih melekat kepada dunia, masih pada keinginan sendiri, masih pada keinginan diri sendiri, sehingga ia sulit untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Ia ibarat hama yang kalau tidak disingkirkan atau tidak dibasmi, maka ia akan membuat tanaman itu susah untuk bertumbuh, bahkan mematikan tanaman itu. Inilah yang harus kita waspadai, ibu-ibu, dan harus kita buang, agar fokus kita dapat terarah kepada Kristus dan kita dapat terus mengalami pertumbuhan yang sehat di dalamnya, di dalam Tuhan. Ibu-ibu, hama apa yang menghambat pertumbuhan kita selama ini? Apakah ada dosa yang masih mengikat kita, dosa yang masih terus-menerus kita lakukan, iri hati, dendam, bersungut-sungut, keegoan, dan lain sebagainya?
Mari ibu-ibu, jikalau itu yang menjadi hama, yang menghambat pertumbuhan kita, dan membuat kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, atau menjadi batu sandungan bagi anggota-anggota persekutuan kita, ataupun orang lain untuk datang kepada Kristus, mari, dengan sikap rendah hati, kita minta Roh Kudus menolong kita, agar kita dapat membuang hama tersebut, sehingga di dalam persekutuan yang ada dengan anggota lain, kita dapat menjadi berkat dan menjalin hubungan yang penuh kasih di dalam Kristus. Ibu-ibu, dengan tetap di dalam Kristus dan membuang hama yang menghambat pertumbuhan kita, kita bisa mewujudkan persekutuan yang sehat. Persekutuan yang tidak hanya bertambah, tetapi persekutuan yang juga bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan persekutuan di mana anggotanya berbuah bagi Kristus. Sebab persekutuan yang sehat pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai kuantitas atau jumlah anggotanya ataupun kualitas kerohanian anggotanya, tetapi berbicara mengenai apakah anggotanya memahami bahwa sebagai orang percaya ia dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi yang hidup, untuk mengabarkan Injil dan menjangkau banyak orang. Sekali lagi ibu-ibu, persekutuan yang sehat pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai kuantitas anggotanya ataupun kualitas rohani anggotanya, tetapi ia juga berbicara mengenai apakah anggotanya memahami bahwa sebagai orang percaya ia dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi yang hidup, mengabarkan Injil dan menjangkau banyak orang. Ibu-ibu, kiranya Roh Kudus boleh menggerakkan setiap hati kita untuk mau menjadi terang dan garam bagi dunia ini, membawa lebih banyak lagi orang kepada kasih Kristus dan memenangkan jiwa mereka bagi Kristus. Mari ibu-ibu, kita ambil sikap doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh ucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan kami ucap syukur bahwa hari ini kami boleh ada di dalam satu persekutuan di dalam gereja. Di dalam persekutuan komisi wanita ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh mengizinkan kami untuk bergabung dalam komunitas ini ya Tuhan. Dan Tuhan ingatkan setiap kami bahwa untuk kami harus tetap tinggal di dalam Kristus. Bahkan kami harus merendahkan hati untuk belajar membuang hama yang menghambat pertumbuhan kami. Sehingga kami boleh mewujudkan persekutuan yang sehat di dalam Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menghadirkan persekutuan yang tidak hanya bertambah, tetapi persekutuan yang juga bertumbuh secara rohani. Bahkan kami boleh diingatkan bahwa kami harus berbuah bagi Kristus. Hidup kami harus menjangkau banyak orang dan menjadi saksi yang hidup. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh mengambil komitmen untuk menjadi terang dan garam bagi Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak orang lagi, membawa mereka kepada kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh terus menolong setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom ladies, apa kabar semuanya? Hari ini kita berjumpa dalam acara keterampilan untuk melipat serbet. Serbet salah satu bagian dari meja makan. Saat makan, serbet memiliki dua fungsi, yaitu sebagai untuk menghias meja makan kita dan menjaga kebersihan, seperti menutup pakaian kita dari makanan yang jatuh. Serbet juga bisa buat lap dan mengeringkan tangan kita. Yuk, mari kita belajar bersama-sama melipat serbet ya. Di sini saya menggunakan serbet bahan kartun polos yang ukuran 50x50. Saya juga menggunakan bahan berbatik corak yang agak licin, ukurannya 55x55. Kita belajar bersama-sama ya ibu-ibu. Usahakan yang jahitan ini selalu ada di dalam ya. Kita ambil titik tengah, kita lipat. Setiap sudut ketemu ke tengah ya. Kemudian kita tekuk.
Sudah tekuk, kita tekuk lagi. Sudah tekuk semua. Di sini kita ingat ya, balik, tekan yang kencang, kita balik, kita tekuk lagi ke tengah. Ini kita tekuk terus ya, sudah tekuk di tengah ini kita harus tekan yang kencang. Kita buka satu persatu. Terus di tengah ini, di dalam ada satu lapis lagi kita buka. Selalu tekan yang tengah agak kencang ya ibu-ibu. Nah, kita taruh di piring ya. Kita lanjut. Ini lipat dua. Sudut sini ke tengah sini. Sudut sini ke atas sini. Kita putar sedikit. Kita ambil tengah di sini, dilipat. Sudah lipat, kita buka di sini dan buka di sini. Kemudian kita masukin di sini. Sesudah itu kita balik. Ini kita masukin sini. Lipat lagi, kita balik ya, tekuk di sini, kemudian di sini tekuk. Dibuka satu persatu. Ini ujung ini ketemu ujung sini. Jadi segitiga besar ya ibu-ibu. Ini ke atas. Ini juga kita ketemu ke atas. Ini kita ke atas lagi. Ketekuk di sini. Kita balik. Ini masukin ke sini. Kita buka. Begini ya. Sekarang kita lanjut. Seperti segitiga besar, saya lipat ke sini dikit ya, dilitekuk dikit, kemudian langsung kita balik.
langsung ke sini, dibikin silang dikit ya. Kemudian kita tekan di sini, kita balik. Kita tekuknya ini sejajar ya. Kemudian kita ambil yang di bawah sini. Kita masukin ke dalam, ke belakang leher. Jadi begini ya ibu-ibu. Kemudian kita taruh di piring. Nah, jadilah begini ibu-ibu. Sekarang ini kita lipat dua, kita lipat lagi. Sesudah itu kita gulung ibu-ibu, satu persatu kita gulung. Gulung, ini juga digulung. Ini gulung. Begini ya, sisain satu, kita balik ibu, kita balik, kemudian kita tekuk lagi ke sini, ini kita tekuk, usahakan di sini sama di sini harus sejajar. Kita balik. Ini kan supaya kelihatan lebih bagus, kita lipat di sini. Saya buat selipin. Ini pisau, sendok, dan garpu. Ya. Kemudian kita lanjut ya ibu-ibu ya. Sekarang yang piring udah selesai, kita sekarang untuk ke gelas. Kita lipat ya, Bu ya. Ibu-ibu perhatikan semuanya. Ini lipat ke sini, ini lipat ke sini. Di bagian tengah ya. Kita ambil tengah. Kita buka di sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita pegang di sini, kita gulung. Gulung sampai sini. Kita akan lipat ya. Kita lipat. Ini bahan saya agak licin, jadi agak sulit ya, nggak apa-apa. Tapi nanti juga jadinya bagus. Nah, yang penting ibu-ibu harus pegangnya yang kenceng. Sampai di sini. Kita ambil begini ya, langsung dibagi dua, dilipat dua. Ya, agak rapi ya. Kemudian kita taruh di gelas. Nah, ini ujung ketemu ujung, jadi segitiga besar juga. Sekarang saya mau gulung di sini ya, digulung, gulung. Gulung, gulung terus.
Sesudah gulung kita sisakan sedikit ini. Kemudian kita gulung lagi dari ujung. Usahakan kencang ya ibu-ibu ya, kayak roda nih. Yang kencang pegangnya. Iya, sampai di sini ujung kita sisain dikit, kita masukin ke sini ya ibu-ibu. Sudah masukin, kita tetap gini, kita buka di sini. Sekarang kita lanjut ya. Ini lipat dua. Ini lipat jadi persegi. Ini saya ambil satu. Kita balik. Lipat ke sini. Tekuk lagi loop dua ya. Sesudah begini ibu-ibu, nah, kita tekuk satu, dua, tiga. Sorry, satu, dua, tiga. Kita di sini balik, tekuk lagi. Tiga. Jadi begini ya ibu. Sekarang yang terakhir ibu-ibu, lipat ke tengah ya. Sesudah lipat ke tengah, kita ambil titik tengah. Di sini kita dibukain, dibuka, buka, buka. Nah, kemudian kita lipat. Bahan saya agak kaku. Ibu-ibu nanti belajar di rumah yang lebih rapi ya, karena ini buru-buru. Takut waktunya nggak cukup. Nah, sampai di sini ya, Bu. Kita agak rapikan. Nah, di sini tekan dua. Beginiin aja ya. Udah deh, dari semua ya. Nah, inilah hasil lipatan sarbet kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Misalkan di dalam keluarga kita ada acara khusus, kita tidak hanya memasak atau membuat kue yang enak, kita juga bisa melipat sarbet ini menjadi hiasan untuk memperindah meja makan kita. Selamat mencoba ya ibu-ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.
Shalom ladies, para wanita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengadakan persekutuan wanita di GKI Mangga Besar. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah kita boleh terus diberikan semangat, sukacita untuk terus bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan untuk komisi wanita kita. Dan kita juga baru saja belajar satu keterampilan yang baik. Kiranya semua itu boleh terus membuat kita menjadi wanita-wanita yang berkarya dan juga berkenan kepada Tuhan. Sampai ketemu dalam persekutuan wanita selanjutnya. Kiranya ibu-ibu tetap semangat, sukacita bersama Tuhan kita jalani hari-hari kita. Tuhan memberkati.